It's undeniable that we should be together. It's unbelievable. Oh, yeah. I used to say that I'm fine now. That's just how I feel. Then let me show you know the time for me. Akhirnya. If all the things sometimes I will reveal. Yeah. What? Just like a dream come true too. Just wanna be with you, true. Girl, it's plain to see that you're the only one for me and for yeah. The best of 1, 2, 3, 5. Making for love with me. If ever I believe my world is now. I see the coming of a sigh. I feel like a leader just was like I've just begun. You come and bring new life into this lonely heart of mine. You put up a love light just underneath of time. So like a dream come. Just wanna be with you, true. Girl, it's plain to see that you're the only one from me and for. The bitch of 1, 2, 3, 5. Making for the life with me. If ever I believe my world is done. Then I saw a bed. Terbaik. Hi. Oh, finally you're here. Namanya siapa? Aman Chico. Okay. Umur berapa? Umur 14 tahun. 14 tahun. Yeah. Dari? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tapi sebelum kita komentar, saya cuma ada satu aja saya request, kamu nyanyiin refnya, tapi sini deket saya. Oh enggak, ini tolong sini start, sini deket saya, tapi sekarang nyanyinya jangan lihat ke bawah ya, karena ini kan lagu romantis kan. Sekarang look at me in the eye and then tell it to me. Coba ya Mas Tony ya, tapi ngomong sama saya. Lihat matanya Agnes, lihat matanya. lagi Mas Tony ya. Just wanna be with you today. Girl, it's plain to see that you're the only one from me. Tapi kok makin dekat makin gemeter. Iya. Kenapa mau cepet-cepet? Makin dekat makin gemeter dia. Tapi gitu ya. Agnes ini auranya bikin gemeteran cowok-cowok emang. Dia curang nih, begini nih gak boleh. Tapi kan maksudnya nyanyi depan kita gini, lu. Ini lagu kan maksudnya enak banget dan romantis. Coba Luz, tolong nyanyiin buat gue Luz. Kasih tahu caranya gimana Luz. Okay. Hey, Luz. Nah, apa tadi liriknya? One. Cause what, you're like a dream come true. Okay. Cause what, you're like a dream come true. Just wanna be with you, free. It's like na 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 na, 'cause you're the only one I need. And then I'm back to dream. Na 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 na
nyanyi lagu yang romantis harus kayak tadi tuh tulus. Ngeliatnya tuh tulus. Ya kamu harus mikirin, jadi lagu yang udah enak. Kadang-kadang orang suka terjebak, oh lagunya udah enak. Jadi gue menyanyiin kayak gimana udah aman. Tapi gak gitu loh. Karena biasanya apalagi lagu yang enak dan lagu yang sudah besar. Ya. Itu orang pasti akan compare kamu sama penyanyi aslinya, udah pasti. Gak mungkin. Soalnya, soalnya yang ngebedain bagus atau enggaknya kamu menyanyikan lagu ini tergantung ceweknya. Tergantung ceweknya. Iya kan Nes, bener dong. Bener. Biasa-biasa aja ya, fales. Jadi nyanyinya mesti harus bisa ngomong. Apalagi kamu tuh suaranya udah keren banget. Jadi Nes, semua yang diobrolin sama Ko Chanis itu semuanya benar. Dan semua yang tadi diobrolin itu rasa-rasanya saya cukup tahu dan cukup menguasai. Jadi akan jadi pilihan yang sangat tepat sekali kalau kamu memutuskan bergabung sama tim saya. Karena kita nih bertiga ya nyari yang gini-gini sebenarnya. Walaupun mungkin ada beberapa teknik bernyanyi kamu yang istimewa itu warna suara dan saya yakin kepribadian dan personality kamu di atas panggung inilah nanti yang akan membawa kamu bisa jalan jauh. Gitu. Pada saat lagi, mungkin ini juga di season yang sebelumnya, saya juga pernah share. Kenapa dari dulu sampai sekarang buat saya penyanyi yang paling asik tuh Michael Jackson. Kenapa? Sebenarnya bukan karena penyanyi lain gak ada yang suaranya lebih bagus, enggak. Pasti banyak banget di luar sana yang suaranya lebih bagus. Tapi satu hal yang membuat dia berbeda adalah setiap dia menyanyikan lagunya dia, dia selalu masuk ke dalam lagunya. Pada saat lagi dia harus belting, pada saat dia harus growling, dia growling. Tapi pada saat lagi dia nyanyi lagu Heal the World, dia bisa jadi begitu soft dan begitu fragile. Dan buat saya istilahnya, saya cukup punya banyak jam terbang menyanyikan lagu-lagu yang sangat ekstrim upbeat dan sangat ekstrim ballad. Nah itu yang saya mungkin nanti bisa share ke kamu kalau kamu masuk ke tim saya. Nah, kamu bisa lagu lain nggak? Atau ada musikus yang kamu suka yang kamu juga kuasai lagunya nggak? Selain lagu yang barusan kamu bawain, saya penasaran aja. Paling banyak sih. Satu? Pilih satu? Coba lagu ya Glenn. Glenn Fredly. Selain itu ada? Selain Glenn, Jackson 5 kayaknya bisa. Kalau Glenn kan udah ada Glenn. Kayaknya Glenn cobain lagunya Bung. Jackson 5 loh dia bisa, Jackson 5 apa? Coba Bung Jackson 5 lah. Coba Bung Glenn dulu, coba. Apa? West Love ini. Tapi kamu comfortable nyanyiin itu? Enggak, saya mau coba Bung Glenn dulu. Saya yakin kamu gabung di tim saya, cobain Bung Glenn. Coba. Ya pasti mirip, Luz. Enggak, iya, coba Jackson 5 ya. Masa biar enggak terlalu, biar ini, biar beda. Udah tahu jawabannya. Coba. Udah, Glenn. Maksa. Tapi bentar ah. Gua mau jadi mirip-mirip. Mau berdiri di sini dulu biar lebih dekat. Gini dia mau ngambil. Ayo coba dong. Ya, nyanyi. Tuh, ayo. Jangan malu-malu. Lagu ini sepersepakan untuk pasangan. Oke. Okay. Lagunya gimana? Ayo nih, opo. Mas, sambil aja, Mas ya. Langsung udah pede loh. Gimana? Pegang tangannya enggak apa-apa itu. Kasihku sampai di sini, kita jangan tangisi keadaannya. Oh, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu, oh lagu ini, melodi rintikan. Kita berakhir di Januari. Coba kamu lihat ya, kamu baru saya kasih tips satu aja, kamu langsung beda, bener nggak? Dia langsung beda banget kan. Sekarang saya pengen denger yang Jackson 5 kamu tadi bilang kan? Jackson 5 apa kamu bisanya? Was Love ini. Coba gimana? Had you, I treated you, babe, and run my girl and
girl's hand, seeing to win away. Ooh, yeah. Want to know why? Sit around with my head hanging down, and I wonder why love in you who I. Wow, this boy, amazing. Oke, okay, jadi sekarang ya? Gimana? Enggak, jangan pilih Agnes. Jangan. Kamu silahkan pilih antara Coach Tulus, nggak, saya Coach Agnes, sekarang atau... aja. Jangan pilih Coach Agnes, tadi dia kayak kamu kepencet tadi. Enggak. Kamu tadi kepencet. Bener deh, kamu katanya mau bergabung sama tim Agnes. Kamu juga. Tadi kepencet. Kamu gimana sih? Ayo, jadi gimana? Ya, coba ini kayaknya lebih jembrengin pas buat dia Coach Tulus. Dagangan. Enggak, gini loh. Nah, ini bahannya lebih bagus nih. Enggak, ini serius. Ini bahannya serius. Lebih bagus. Ini serius. Tipe suara seperti ini adalah tipe suara yang saya cari untuk... Ilus, untuk bonus nih, gue tambahin nih. Beneran. Ini. Adalah tipe suara yang saya cari. Jadi, memang kalau saya jujur aja ya, masih banyak banget yang mesti mungkin diperbaiki dan ditingkatkan. Dan saya, ketika saya pencet tadi tombol itu, saya sudah terpikir apa yang mungkin bisa kita berbagi, kita ketemu lagi nanti di studio berkali-kali untuk saling belajar. Dan saya yakin kau pasti pilih saya yakin. Masalahnya apa ya? Kematangan suara kamu itu bisa nyanyi bukan hanya di satu genre. Itu yang saya lihat. Itulah. Jadi menurut lu selain blues tadi apa, Nes? Genrenya, Nes? Nanti masih enggak boleh di ngomongin sekarang. Bisa, itu rahasia dong, rahasia perusahaan, rahasia Tulus dapur. Enggak boleh dengar. Enggak boleh dulu dong. Enggak boleh dengar, Lus. Tapi anyways, maksudnya di luar dari maksudnya kompetisi antara coaches ini, kamu harus tahu bahwa kita semua ini setuju bahwa kamu tuh a great singer. Jadi itu aja dulu. You're a great singer, you're a talented singer, dan jangan pernah walaupun misalnya sampai nanti pun kalau misalnya nanti kamu bergabung di tim mana aja, terus kamu nggak masuk top 5 atau nggak jadi juara, kamu harus terus nyanyi. Nah, you're so amazing. Thank ya. You gimana aku? Doa dulu. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Coach Tulus dan Coach Agnes telah memencet tombol untuk saya. Dan saya akan memilih... Come here! Saya akan memilih... That we should be together, it's unbelievable. How I used to say that I'll find never. I'm in your love. If you don't know just how I feel. Sebelumnya, Chico belum memutuskan siapa coach pilihannya. Dan saya akan memilih. Come here. Coach Agnes. Yes! You're amazing. Lu gue tambahin ini gak mau. Nah, ya. Hebat. Ya, nah, kita main-main aja di studio. Coach dulu dong. Coach dulu.
Ntar kita dapat kok, Coach Lu sebentar bantu-bantuin kita juga ya. Pasti. Kayak janji, Ding. Selamat ya. Oke. Okay. Sini. Susah sih, suruh lihat mata. Susah ya. Bener juga kata Mas, masa dilihat mata gue? Dia kenanya di sini tadi tuh. Pas deket. Tadi dia udah yakin mau pilih. Apa? Kena dia. Psst, digituin sama Agnes, tadi lu gak denger kan? Enggak. Tadi pas gini gue, itu. Tapi belum sampai psst dulu. Belum. Baru. Bagus tuh. Bagus itu, bagus. Aduh, terima kasih ya Tuhan, cucuku bisa lanjut lagi, Opung. Alhamdulillah, Opung lolos. Ya, Opung ya, salam dong, Opung. Iya, kan. Salam dong. Iya, salam, Omnya. Kamu salamin dong. Ini selamat, maksudnya ini selamat. Sini, Opung. Sini Ciko di sebelah saya. Iya. Luar biasa. Ini ada sedikit yang berbeda. Coba Opung apa yang berbeda tadi? Coba tolong cerita. Berbeda, dia bilang sama saya Tulus yang diambil. Pak Tulus, kok jadi Agnes? Dari Pak Tulus jadi Bu Agnes ya? Iya. Gimana Ciko? Berarti dia pikir-pikir saya rasa, ah Bu Agnes tadi udah dirayu kan Bu Agnes. Pastilah Bu Agnes juga yang dipilih. Baik. Iya. Itu keputusan dari Bu RT ya? Iya. Bu Opung ini Opung tercinta. Kenapa tuh? Kata Opung tadi soalnya cerita. Kalau pokoknya saya akan pilih Tulus. Kalau semua berputar. Iya. Kenapa, apa yang membuat kamu berubah di atas panggung tadi Ciko? Kalau menurut saya, satu, Coach Agnes pengalamannya lebih tinggi daripada Coach Tulus. Dan yang membuat saya bisa pilih dia karena dengan kata-katanya, dengan rajuannya dia. Wow, kamu kerayu sama cewek berarti ya. Langsung luluh hatinya ya, akhirnya memilih Coach Agnes. Oke, coba liatin bajunya. Bikin bangga mungkin, pakein ke Opung ya. Oke. Biar keren Opungnya nggak? Biar anak salah muda nih. Pakein dulu, dibantuin. Nah, silakan Opung. Oke. Baik, maaf Opung, nah dibetulin lagi depannya. Maaf ya. Sip. Oke, luar biasa. Oke, semuanya kita bergaya kan? Ini udah masuk Coach Agnes. Mau kita bergaya Opung kayak begini. Ciko juga. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.